Halo guys, balik lagi di channel aku, Standing Dimas. Sebenarnya video ini akan melanjutkan pembahasan soal akun di Banned kemarin, karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin sedikit enak untuk dibahas. Jadi pembahasan sebelumnya kita akan membahas soal akun yang diblokir TGC, soal permasalahan akun yang menggunakan cheat. Namun juga ada yang masih belum aku bahas soal menggunakan trik share memory. Biasanya beberapa player menggunakan ini untuk menunjukkan keahlian mereka saat bermain alat musik. Bahkan juga ada yang memberikan beberapa pesan unek-unek yang ingin mereka sampaikan. Selain itu juga kegunaan share memory juga bermanfaat untuk di ruangan terbuka. Seperti seseorang yang bermain solo untuk mengisi energi yang terkuras habis. Sebenarnya masih banyak dan tidak bisa aku jabarkan satu-satu. Dan yang paling ramai akhir-akhir ini beberapa player membahas soal share memory untuk melakukan teleportasi, yang sepertinya share memory ini dibuat oleh sama cheater. Aku sebenarnya juga tidak tahu ini benar apa tidak. Namun yang jadi perbincangan adalah apakah trik ini aman atau tidak aman jika kita gunakan. Contohnya di lokasi Hidden Forest, bisa membuat kamu langsung bisa teleport langsung menuju Grandma. Banyak yang bilang jika ini ilegal karena yang membuat ini seorang cheater dan membuat permainan menjadi tidak jujur. Dan ada juga yang bilang ini tidak apa-apa jika digunakan atau legal digunakan. Karena ini dapat mempersingkat waktu supaya bisa pergi ke Grandma tanpa harus ketinggalan eventnya. Lalu juga ada pendapat lain, trik share memory ini aman digunakan karena dia sampai sekarang tidak terkena banned dari TGC sampai sekarang. Untuk saat ini pendapat aku sih sepertinya ya paling aman jangan digunakan trik itu kali ya. Soalnya kita tidak tahu apakah trik ini aman atau tidak. Karena jika TGC melacak akun kita melakukan pergerakan yang mencurigakan, bisa saja dikira kita menggunakan cheat. Padahal kita tidak menggunakan cheat. Jika semisal teleportasi sharing memory ini masih bisa diakses sampai setahun lebih, ada kemungkinan TGC memang melegalkan trik teleportasi ini. Sama halnya trik GB Vault sampai sekarang masih bisa diakses. Dan kalau semisal suatu saat trik ini sudah tidak bisa diakses lagi, ya sudah pasti bahwa trik share memory ini ilegal dan dianggap sama halnya kamu menggunakan cheat yang dibantu sama seorang cheater. Ngomong-ngomong, beda ya cheater sama hacker. Cheater itu pengguna aplikasi dan itu tidak bisa disamakan dengan seorang hacker. Kalau hacker itu si pembuat aplikasi cheat tersebut. Dengan melakukan pemrograman untuk mencari celah di mana letak kesalahan game supaya bisa dilakukan kehendak si hacker tersebut. Contohnya membuat pakaian lengkap atau bisa teleportasi Candle Run yang sering kita lihat. Kalau arti hacker yang lain bisa seperti seseorang yang meretas akun kamu dan akun kamu tidak bisa kamu akses atau bisa dibilang pencurian akun. Sama halnya seperti seseorang yang hack akun sosial media kamu. Itu yang disebut hacker. Jadi tolong jangan disamakan cheater, hacker. Mereka memiliki arti yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya adalah, jika kamu masih menggunakan trik share memory teleport, sebenarnya tidak masalah. Mungkin ini bisa menjadi sampel nanti di masa mendatang. Kalau semisal nanti trik ini tidak membuat kamu terkena banned, ya artinya tidak masalah dan itu bisa menguntungkan untuk player-player yang sering telat ke Grandma atau pergi ke Turtle. Dan kalau semisal trik ini bisa membuat akun seseorang terkena banned, mending hindari saja trik memory ini. Bagaimana pendapat kamu soal trik share memory ini?
tulis di kolom komentar. Jika kamu menyukai pembahasan Sky Hotel seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya nanti kamu juga tidak akan ketinggalan video aku yang dimana biasanya saya sering membahas tentang Sky Children of the Lake. Dan juga tidak ketinggalan update terbaru tentang Sky Game lainnya. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingin bahas apa lagi?